guys, kita main capit boneka kampung lagi nih guys. Ini lagi kita main guys, ininya copot. Jadi gara-gara puter-puter gini guys, tontonnya dia copot sendiri guys. Jadilah kita langsung aja nih guys, ini ada boneka ular guys. Ini boneka ularnya udah dekat lubang banget guys. Tapi kita bisa pengen ya guys, mudah-mudahan bisa. Iya ampun guys, susah banget guys. Jadi boneka ular ini terkenal sama susahnya guys, si capitnya guys. Waktu itu Davi tercinta juga pernah bikin konten boneka ular, capit boneka ular guys, itu susah banget guys. Iya mudah-mudahan dapat kan. Iya ampun guys, susah banget guys. Jadi waktu itu pernah bikin konten capit boneka ular susah banget, tapi akhirnya Davi tercinta dapat guys. Itu susah banget guys, bener-bener. Ini kita mau coba capit yang ini, belum dapat guys. Iya ampun guys, tuh kan guys. Jadi ini kayaknya sih keganjel nih guys. Jadi ekornya itu di bawah guys, kejempet boneka-boneka lain guys. Seharusnya kalau misalnya dia nggak keganjel guys, itu pasti bisa guys. Tapi ini karena keganjel ini jadi susah kayaknya guys. Kita lihat, iya ya ampun guys, susah banget guys. Guys, terima kasih udah nonton video Davi Tercinta. Jangan lupa di like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Ini mama saking gemesnya guys, akhirnya mama turun nih guys. Ini apakah mama turun bisa mendapatkan boneka ular ini guys? Mudah-mudahan, ya ampun guys, susah banget guys. Ini beneran boneka ular tuh terkenal sama susah banget. Jadi dia dililit-lilit gitu guys, jadi kecil kalau itu nyeplos kan. Iya ampun guys, tuh kan guys, susah banget guys. Jadi sebenarnya sih tuh kalau misalnya ekornya ada, itu capitnya yang bagian ikat yang terbesarnya guys. Di situ kalau misalnya capit ikat yang terbesar bisa ngangkat guys. Iya iya ampun guys, susah banget guys. Gimana nih guys? Oke, suka coba entarnya saya puyu. Kalau mau tahu cara dapetin boneka ular Davi Tercinta waktu itu, bisa nonton video panjang yang sebelumnya guys. Itu ada guys, Davi Tercinta dapat boneka ular guys. Tapi ini karena ada lagi, mau coba lagi nih guys. Mudah-mudahan dapat. Iya ampun guys, ini pada udah deket lubang banget. Ini berat banget guys. Jadi ini sebenarnya bonekanya itu panjang guys. Jadi kita, iya ampun guys, dia harus kena yang bagian gedenya yang gulungan itu guys. Jadi kan boneka ularnya diikat atas gulungannya. Iya ampun guys, sedangkan gulungannya ini nyangkut guys. Jadi ekornya nyangkut banget guys. Kita udah coba mau jatohin gitu guys capitannya, tapi dia malah nggak jatuh guys, malah dia nyapit kepalanya guys. Jadi ya nggak bisa lah guys, beban susah banget guys. Paling cuman bisa ngangkat-ngangkat gitu doang, terus jatuh lagi guys. Mau menyapit yang lain, boneka lain, tapi kayaknya nggak ada yang enak guys. Habis. Ini penasaran aja sama boneka ular ini, mudah-mudahan dapat guys. Iya ampun guys, susah guys. Guys, terima kasih udah nonton video Davi Tercinta. Jangan lupa di like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Kalau ada musik kayak gini guys, berarti mau udahan guys. Ini dapat apa enggak ya Davi Tercinta ya guys. Mudah-mudahan dapat. Ya ampun guys, tapi kayaknya ini susah banget guys. Ini benar-benar susah banget boneka ulernya guys. Yaudah ya guys, ini munan. Ya ampun guys, susah banget guys. Yaudah guys, nonton video-video terbaru dari Davi Tercinta. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sekian video guys. Tuh kan guys, susah banget. Bener ini mah susah banget guys. Udah susah guys.